Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita di bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk as-saum, puasa. Artinya adalah imsak, menahan diri dari yang membatalkan makan, minum dan syahwat kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Imsak itu menahan diri. Orang yang bisa menahan diri adalah orang yang punya kontrol diri. Maka orang yang tak bisa mengontrol diri berarti dia makin tidak sehat, apakah itu rohaninya ataupun jasmaninya. Yang jasmaninya gak bisa mengontrol makan, maka biasanya dia jadi obesitas, kurang makan, kekurangan gizi, menjadi tidak sehat. Demikian juga rohani kita yang tak bisa mengontrol diri, maka dia tidak sehat. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumu tasihu, berpuasalah maka Anda sehat. Sehat pada diri kita, detoksifikasi, dan sehat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita berpuasa inilah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kesehatan bagi fisik kita. Detoksifikasi 10 hari yang sebelumnya bisa dilakukan dengan puasa 1 hari. Maka yang puasa 1 bulan 30 hari ditambah dengan 6 hari maka sama dengan puasa 1 tahun. Man shoma ramadhana wa taba'a sitta ayyam min syawal fa ka'annama shoma dahra. Begitu juga pahalanya oleh Allah dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Berarti pada saat kita puasa 30 hari kewajiban kita, 6 hari bulan Syawal, 36 kali 10 sama dengan 1 tahun. Maka diri kita melakukan madrasatun insaniyatun, training kemanusiaan pada bulan Ramadan ini. Waktunya kita mengembalikan pada kemanusiaan kita. Pada saat yang bersamaan kita membangun hubungan yang intim, yang akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat puasa inilah keintiman, kerahasiaan kita hanya dengan Allah. Tak ada yang tahu di masyarakat manusia, hanya Allah pada saat kita berpuasa. Oleh karena itu Allah memberikan pahala yang luar biasa tanpa ada batasnya. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzibi fa innahu yad'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Ia berpuasa hanya karena Allah, intim. Orang tidak akan yang tahu, tidak ada yang tahu kecuali kita memberitahukannya, dan Allah meridhai kita karena kita meninggalkan syahwat, meninggalkan makan dan minum karena Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita puasa meraih takwa untuk kesehatan zahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.